setengah 8 lagi, cuk. Si Yudi belum bangun lagi, cuk. Mau ke Lembang enak tapi terlalu siang. Anjay, motor aing bersih gini, cuk. Bersih tapi baut-bautnya banyak yang karatan, anjing. Oke guys, jadi hari ini kita mau Mori. Morinya deket sih, cuma ke KFC doang gitu. Ini nyuci nggak bersih lagi semalam aja. Morinya deket cuma ke KFC. Pengennya ke Lembang cuma udah terlalu siang kayak harus dari jam 6 enaknya. Pengen kita panasin motor dulu. Soalnya di motor panasnya agak lama. Terus agak dipanasin. Diamin ini aja belum panas-panas nih, gara-gara efek cabut termostat nih. Tapi ya nggak apa-apa sih, daripada motor gua kepanasan terus. Ini biasanya kalau termostatnya dipasang dia ini tuh udah panas sekali nih. Tapi ini belum, udah dipanasin dari tadi. Udah ada 20 menit kayaknya. Yang lain belum pada bangun, cuk. Ngajak ke KFC tapi nggak ada yang bangun, anjir. Cuma 2 orang doang. FMF enak gini, anjir. Oh, enak cuy suaranya. Netral lagi. Kebiasaan kayak gitu, dari 1 ke 2 pasti netral lagi. Nokinya kurang kenceng kan, noki keduanya. Lama sekali panasnya ini mesin, anjir. Harus muter-muter dulu baru bisa panas. Udah hamin berapa lebaran nih, udah deket, tinggal berapa hari lagi. Jadi saat morinya agak sepi kayaknya, karena udah pada mudik kan, banyak yang udah pada mudik. Pengen setting backfire nya lagi biar agak lebih apa ya, lebih beratak-tak tuh. Ah, cuma sedikit, anjir, dia kalau panas baru apa ini terus backfire. Kalau baru-baru jalan mah enggak. Tuh, sekali backfire gitu panjang. Dia sekali backfire panjang ini. Teteh. Emang pagi-pagi gini enaknya naik Lembang, cuma ini udah terlalu siang, cok. Jam 7. Harusnya dari jam 6. Karena kalau jam 7 gini takutnya balik jam 8 atau jam 9 udah banyak polisi. Kalau dari jam 6 kan enak. Balik jam 7 atau enggak setengah 8. Jadi sana cuma sebentar doang. Cuma nyari foto sih ke sana tuh. Nyari foto udah nyampe Ciater balik lagi. Biasa kalau ditahan gas gini dia backfire. Tuh. Enak dengernya ya.
Udah tak. Kadang kalau udah jalan jauh panas itu panjang backfire-nya. Enak coy denger backfire kayak gini. Tapi backfire-nya enggak dibikin-bikin maksudnya. Bawaan mesin gitu. Kalau biasanya kan di setting dari ECU kan. Wah, it's enak coy. Tak. Itu kan enggak terlalu rame, KFC mah biasanya mah rame aja. Biasanya mah rame jam segini. Ini masih sepi. Soalnya pada puasa juga, tapi nanti biasa ramai jam-jam 8 sih. Jam 8, jam 9. Itu si Salman, mana si Aldi? Oh pas, dia pakai Google Orca yang itu mau gue cobain. Soalnya mau beli tapi takut nggak cocok gitu. Mana si Aldi? Si Aldi mana? Kan ayah juga nama. Tapi nggak janjian jeng mana? Hah? Nggak janjian? Ah parah ini ngajakin. Lama aja nggak jawab. Oh ngajakin San Mori tapi terbangun anjing. Tadi 43 menit lalu kita ngomong karek kuda. Orang nyobain Google Nuiya. Kemarin punya gua ada yang ini coba kayak gini. Cuma dijual kemarin. Karena kan kemarin pakai kacamata minus jadi males pakai. Ini kayak like 2,5 cuma 3 orang, coy. Udah gua mau cobain apa? Google dulu bentar, Google Orca yang ini. Cocok. Parah anjing. Anjing jadinya tukeran Google anjing, iya Google doi. Tukeran Google. Tapi dah emang cocok doi ya anjing. Itu cocoknya kecil sih nih. Kalau pakai Orca dia kegedean. Cing ngeri, cewek bawa Z900 apa 1000 itu. Kunci Aisyah nu nyaput anjing goblok. Mane mah anjing. Kunci mana tuh? Gayo anjing nyala. Parah anjing goblok sih mah. Engke ku aing sumputkeun teh mane. Aing besok-besok ka dia bawa kunci-kunci geura anjing. Ku aing dicoplok tah anjing headlamp. Lanjut ke taman. Anjing Google baru, hasil tukeran anjing. Google Orca. Ayo. Morinya sepi ya, soalnya udah hamin berapa lebaran kan, ditambah puasa. Biasanya mah rame, padet biasanya. Taman dia apa di tuh?
jujur gua pakai motor ini emang gua akuin motor enak, enak sih enak. Sebenarnya kalau motor ini harganya spare partnya murah, gua jamin pasti bakal lebih laku daripada CRF KLX 150. Apalagi WR pasti bakal lebih laku. Cuma harganya emang harga barunya lumayan sih 70-an. Tapi kalau harga bekas banyak yang 30 ke bawah. Cuma biasa tahun-tahun lama, tahun tua. Kalau tahun-tahun baru mah biasanya 30 up. Enak di motor, nyaman di bawah, mesinnya enak, cuma emang yang gak enak spare partnya doang sih. KLX 250 tuh. KLX 250 dan Tracker 250. Harganya juga kan lebih murah. Kenapa murah? Karena ya motor ini kan dia masuk resmi ke Indonesia. Maksudnya dimasukin langsung sama Kawasaki. Kalau CRF 250 terus WR 250 dia kan enggak masuk resmi ke Indonesia. Lewat ini apa? Importer. Dia juga kan berbelatakan. Pola bisa ya polisi. Takutnya ada polisi cok. Jadi kita harus lihat-lihat dulu. Ambil sebelah kanan biar kalau ada polisi langsung putar balik. Enak dengernya ya. Anjay. Tetap gak hafal jalan gue aja. Wah. Enak ya gue. Tuh. Suka engine brake. Dengerin apa? Backfire nya. Ah, kudu make scotlet. Kemangecot. Kemangecot. Duduk sebentar ini tuh, eh. Di situ duduk sebentar terus balik. Ya mati. Yang TikTok. Yang TikTok. Yang upload TikTok. Dago di mananya? Panas. Dago di mananya ini?
rem belakang kurang paham aja, ini voltmeter mati lagi, kabelnya ketarik ya, tuh tarik kan, belok kiri mati, belok kanan nyala anjing. Gue pengen pasang peringan kopling, cuma harus mesen dulu ini. Segini mah ringan sebenarnya, cuma kalau buat satu jari kurang ringan. Kalau dua jari mah ringan segini. Pernya ori soalnya. Kemarin gue cobain ganti pakai per TDR, anjing nggak enak. Per TDR cuma apa ya, menang kerasnya doang. Keras tapi nggak ada tendangan balik, kayak nggak ada tendangannya. Masih mending per kopling KX kata gue. Ori KX lebih murah lagi. Lebih murah, lebih enak, lebih nendang apa, lebih nendang tenaganya kalau pakai perkaeng. Kok males ngekatnya soalnya, jadi baik. Kita review sedikit kali ya, kita review sedikit tampilannya. Tapi ini belum ini sih, pengen gua review nih motor, cuma apa ya, masih belum dapet, kayak gimana, masih belum puas lah. Jadi masih ada yang pengen gue tambahin gitu dari motor ini. Selang ini mau gue ganti yang biru, soalnya selangnya udah busuk tuh. Selang apa, selang hawa, cuma lagi gue pesen. Soalnya kayak masih belum puas gitu, masih ada yang pengen gue tambah dari motor ini. Kayak misalnya lampu belakang masih agak bingung mau pakai yang model gimana. Kemarin gue pakai yang model kayak gini, cuma pakai kayak gini nih. Gue bikin kan ini bikinan gue stop lampnya. Cuma tadinya ada buat plat nomor. Tadinya gue pakai kayak gini sama lampu sein belakang. Bagus sih kelihatannya, cuma apa ya? Langsung motornya kelihatan kayak terlalu panjang gitu. Kalau kayak gini dia kelihatannya pendek motor, jadi lebih simpel gitu, lebih apa ya? Lebih minimalis. Kalau pakai stop lamp kayak gitu lebih ini. Cuma gue masih kurang puas sama tampilan stop lampnya, karena kan stop lampnya nyelip kan di sini nih. Gue masih pengen, jadi gue masih nyari lah. Intinya gue masih belum nemu apa ya, fitment yang pas gitu. Anjay, fitment bahasana gue belum. Pokoknya iya, tapi emang bener sih, belum nemu fitment yang pas buat motor ini. Apa yang pengen gue rubah lagi, tapi gue masih bingung gitu. Makanya belum gue review nih motor. Palingnya gini-gini doang. Gantiannya juga nggak terlalu banyak, part-partnya nggak ada part-part mahal juga sih, karena ya kayak kalau kayak WR USD na apa USD nya KTM, terus armnya KTM. Kalau ini mah enggak, masih banyak yang Orion, kaki-kakinya kan Orion juga. Makanya gue masih nyari apalagi mau nambahin apalagi, tapi gue bingung. Soalnya kan kalau untuk KL250 spare partnya kan modifannya nggak terlalu banyak, ya banyak sih ada, cuma kebanyakan dari merek Zeta gitu kan. Ya mungkin kalau pakai Zeta bisa aja, cuma gue pengennya tuh pakai dari brand-brand biasa kayak lokal, kayak misalnya Scarlett atau Expedition atau kayak gitu. Supaya apa? Supaya mereka ngeluarin nanti, jadi keliat oh kayak 250 ada yang pakai ini, cuma ngakalin pakai punya CRF atau apa. Jadi biar si brandnya mikir gitu, kenapa gak gua keluarin aja ya versi murahnya buat Kelek 250, jadi banyak yang beli gitu. Karena kan kalau semakin banyak spare part, opsi spare partnya, apalagi kalau harganya lumayan masuk ke kantong, ya otomatis pasti penggunanya bakal lebih banyak juga. Karena kan yang pengguna kan mikirnya kan kalau misalnya beli motor, misalnya beli CRF 150, KLX 150, kan pasti mikirnya kan kalau KLX, CRF itu part modifnya udah banyak gitu, udah banyak, terus dari berbagai merek banyak, dari pilihan harga juga banyak, ada yang murah ada yang mahal. Kalau kayak gini KLX 250 kan pilihan part modifnya nggak terlalu banyak, sedikit lah. Ya mungkin bisa ngakalin kayak misalnya handle nih kan gue pakai KLX 150, ini merek apa ya kemarin, Expedition atau apa, cuma ini gue anodized biru. Karena kan buat KLX tuh nggak ada warna biru kalau nggak salah. Jadi ini gue bongkar, gue beli baru handle, terus gue anodize warna biru. Nih tadinya warna silver. Kayak gitu, terus ngakalin kayak misalnya
apa piringan depan gue pakai KLE kayak gitu gue kekalin, terus gear belakangnya pakai WR mungkin kayak gitu bisa, cuma kan lebih ribet gitu. Kebanyakan orang-orang kan pengennya yang langsung tinggal pasang kan, gak usah ribet-ribet lagi. Makanya itu faktor kenapa, salah satu faktor kenapa motor ini nggak banyak yang pakai, banyak sih cuma kan nggak sebanyak KLX 150 atau CRF. Padahal kan harga bekasnya nih motor tuh udah termasuk apa ya, terjangkau lah, di bawah 35 juta, 30 di bawah 30 juta pun udah dapat. Tapi ya tergantung kondisi, biasanya dapat yang 2012 ke bawah, atau misalnya dapat yang 2016, 2015 tapi kondisi apa adanya kayak gitu. Yang penting mah mesin sih kalau kata gua. Jadi itu kenapa faktor yang bikin orang kurang tertarik sama motor ini. Bukan kurang tertarik sih, faktor yang bikin orang mikir jadi 10 kali buat ngambil motor ini kayak gitu. Spare part mesin mahal, terus pilihan opsi spare part modifnya tuh sedikit, terus harganya juga mahal-mahal. Itu sih yang bikin orang mikir 10 kali buat beli motor ini. Anjay, biletnya cakep tuh, kelihatan nggak? Coba kita cek soalnya. Ini knalpotnya FMF. FMF. Lupain goblok, rumahnya tentara ini. Goblok. Jadi marah ini. Udah, enggak usah cek sound yang ini. Kalau ini kalau penting dari Fumi. Roket 4. Tuh. Ini kayak 250 tahun 2009 kalau yang ini. Kalau yang gua 2012. Oke. Duduk dulu, nongkrong sebentar. Nantilah kalau misalnya udah emang gua udah benar-benar puas sama tampilannya, udah nggak pengen nambahin lagi, mungkin baru gua review nih motor, karena masih pengen ada project lagi lah buat motor ini. Kayak cover knalpot, header knalpotnya belum gua ganti, dari kemarin mau gua ganti tapi lupa terus ani. Padahal tinggal beli online tapi lupa terus. Oke. Ini udah ganteng. Kalong mana nu makan buah ini? Emang kalong mah dahar buah. Mana ada ini? Kalong di Papua mah makannya nasi padang ini. Mun kalong Bandung mah meren makannya cireng ini. Cireng. Tapi RKT alus ya. Iya jelek. Tuh mun warna karet. Orang seneng nu iya aya abuna. Oh, ngan iya kan hitam abu. Lewat Gerlong Setia Budi. Bisa tuh aja. Labu si mana kade aja si Eta si jahil aja goblok, businya dicabut aja ya dicabut kan. Bener sih aja itu goblok, lari goblok, kabur dicabut kabel koilnya aja, tolol aja. Wake up, today's gonna be a good day.